Allah.
Oh.
Lord. Thank you.
صل على محمد. وقوعهم للناس
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi aqadarihi wa miqdarihi al'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Lana warhamna wa antafiru rahimin fansurna ala qawmil kafirin rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul mugdatan min lisani yabqahu qawli Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mahbulan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fid din wal dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam ini jika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para habaib pada mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan dan kita hormati, wabil khusus guru kita Al Habib Umar Rafiq bin Ali Al bin Hamid. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin yang lainnya, para orang tua kita Al Habib Syekh bin Syahab, Al Habib Fauzi bin Syahab, wakafatul habaib dan semua para habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun kita doakan mereka semua mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus yaitu panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madrasah Darul Hikmah yaitu Haji Agus, didoakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengampunkan dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan semua kesulitan kita. Sebagaimana Al-Imam Ali Al-Hafsi beliau menyatakan, "Ma
Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diilhamkan oleh Allah tertidur sesaat. Waktu dia tertidur sesaat, di tidurnya ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mengatakan, ya utri al-himil a'rabi wa basyirhu bi anna Allah qad ghafara lah. Wahai utri, Rasul yang mengatakan, susunlah orang badawi tersebut, kasih kabar gembira kepadanya, sesungguhnya Allah mengampuni dosanya sebagaimana dia minta kepadaku, dan Allah telah mengampunkan dosanya. Subhanallah. Maka itulah yang diharapkan ketika kita tak bisa ziarah ke makam Rasulullah, tak bisa kita menghadap ke kota suci Madinah, maka kita mendatangi Nabi dengan apa? Dengan membaca maulid, dengan membaca salawat, dengan menghadiri acara-acara seperti ini. Sesungguhnya kita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengharapkan agar Allah mengampuni dosa kita, wasilah dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat, khususnya di kota Palembang, kota para habaib, kota para ulama, kalau orang mengadakan mauludan, nanti ada spanduk tulisannya ahlan wa sahlan ya muyufa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai para tamu Rasulullah. Tidak disebut tamu hamid, tidak disebut tamu majelis, tidak disebut tamu ustadznya, tapi disebut ya muyufa Rasulillah, wahai tamu-tamu Rasulullah. Kenapa? Karena hakikatnya kita ini datang kepada Rasulullah, menginginkan syafaat Rasulullah. Maka aneh, sungguh aneh kalau orang datang niatnya baik untuk mauludan, untuk ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tak yakin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin niat kita dari awal, kenapa saya mau datang ke acara mauludan, agar dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca maulid, orang yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus membayangkan seakan-akan mereka berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak layak, tidak pantas kalau orang yang baca maulid, orang yang salawat, mereka goyang sana, goyang sini, tangannya ke atas, tangannya ke mana-mana, seakan-akan dia tidak tahu ini hadir maulid untuk siapa. Dia dengan goyang-goyangannya, dengan kaguan rambana, yang terlalu semangat, kadang-kadang lupa tujuannya. Kita bukan semangat karena kaguan rambananya, bukan semangat karena hadronya, tapi karena salawatnya. Intinya salawat ada ini untuk membantu biar orang semangat. Tapi kalau seandainya disalahgunakan, orang biar semangat diadakan joget-jogetan, kadang-kadang diangkat tangannya, goyang sana, goyang sini, ini tidak ada tradisi salaf yang begini. Habaib tidak mengajarkan begitu. Kenapa? Karena mereka mengatakan seseorang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang menyebut nama Nabi Muhammad, maka seakan-akan dia berada di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti kita yakin kalau seandainya kita berada di hadapan Nabi, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa apa-apa. Jangankan mau bergerak, mata kita pun menunduk sebagaimana para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam kitab Asyifa di Al-Qadiyah, beliau menyatakan, inna hurmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam manitan ka hurmatihi hayyan. Sesungguhnya kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, kemuliaannya sama ketika beliau waktu hidup di alam dunia. Kalau kita baca sejarah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berada di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa disebutkan? Idza takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atraqa dulasahu usahu ka'annama 'ala rusuhi mutain. Apabila sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan Rasulullah, mendengarkan ceramah Rasulullah, maka mereka tertunduk seakan-akan di atas kepalanya ada huruf. Saking lama tunduknya, saking khusyuknya, seakan-akan kalau ada burung, burung itu bentar gak akan terbang. Kenapa? Mereka mantap gak goyang khusyuk di hadapan Nabi besar Muhammad. Tapi bukan hanya waktu hidupnya Nabi, bukan waktu ada Nabi di hadapan mereka, terus berlanjut sehingga waktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka khusyuk di hadapan Nabi besar Muhammad. Disebutkan di kitab tersebut ada seorang ulama, Abu Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an, kana katsirul du'aba wa katsirul tabassum. Abu Ja'far bin Muhammad ini adalah seorang ulama yang murah senyum, yang sering bercanda. Beliau sering bercanda dengan jamaahnya, sering bercanda dengan muridnya, murah senyumannya. Tetapi katanya, idza dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam isfarra launuhu wa isfarra launuhu wa sakat. Beliau walaupun sering
langsung membayangi wibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan dengan para tabi'in, para salafun shalihin sampai kepada Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hamsi, mereka tidak ada riwayat kalau menyebut nama Nabi, kalau bersolawat dengan Nabi dengan goyang-goyang, tidak ada. Tidak ada dalam kitab disebutkan mereka kalau menyebut nama Nabi Muhammad maka mereka akan goyang kepala, bersama guru kita Al-Habib Umar Rafiq bin Ali Al-Bin Hamid. Kita dapatkan bagaimana kalau kita hadir murid di pondok pesantren beliau, di majlis taklim beliau, tidak akan mengajarkan dengan semangat yang berlebihan, tapi beliau mengajarkan kita akhlak yang baik, dia khusyuk ketika baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah warisan para salaf, para ulama-ulama yang saleh, ulama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita diberikan bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan
illa qadaita wa la hajata illa qadaita wa yassarta ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatukum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maqdus rahmatan di jami'il anam wa ala ahli nubala'il kiram wa ashabil ahdumil ala wa kulli man da'a ilal haqni bil hikmati wal mawfizatil hasanah ila yawmil qiyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madarikal jari wa jama'na bihi bi kulli akwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul di majlis taklim Jalsatul Isnin dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ampunan, dengan hidayah, dengan pertolongan, dan semoga kita selalu dibimbing, dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati para habaib, terutama Al-Habib Alwi Madihin, yang mana tadi telah memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, meresap di dalam pikiran kita, masuk di dalam hati kita, supaya kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebetul-betulnya. Dan juga di sini juga ada orang tua kita, Habib Fauzi bin Syahab, Habib Zain bin Zain bin Syahab, dan para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita dengan para habaib, di sini juga ada Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita dengan para habaib bertambah dekat diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wabil khusus panitia di dalam rangkaian acara, yaitu Haji Agus dan beserta keluarga, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, panjang umur taat, dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, peringatan maulid dari malam ke malam, dari pagi ke pagi, kita kumpul di dalam acara peringatan maulid. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Manfaatnya buat kita orang Islam khususnya sangat besar sekali. Di dalam acara maulid membentengi kita, melindungi kita
dari godaan, dari ancaman manusia-manusia yang ingin mengikis, yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi menjauhkan kita dari Allah, yaitu menghilangkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan Islam kita di dalam diri kita. Alhamdulillah, dengan adanya acara Maulid ini menumbuhkan, ya, memperbaharui lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkokoh lagi Islam kita, agama kita. Karena dengan acara Maulid ini mendekatkan lagi kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibur risalah, pembawa agama, yaitu satu-satunya makhluk yang paling mulia, satu-satunya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca di dalam kitab Maulid, Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, awal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'." Apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dari segala hal? Sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya Nabi Allah Adam. Maka apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Cahaya nabimu yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab Maulid yang lain, minggu di Al-Bay'an, dari sebelum 2000 tahun diciptakannya Nabi Allah Adam, diciptakannya alam semesta, sudah diciptakannya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada itu dengan adanya perkumpulan Maulid mendekatkan lagi diri kita, menghidupkan lagi kecintaan kita, menghidupkan lagi sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang paling mulia ajarannya, yang paling mulia adatnya, yang paling mulia ibadatnya, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk yang paling bertakwa kepada Allah, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengidolakan, untuk mencintai, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yang berlakukan alaikum fi rasulillahi uswatun hasan dimangkana ya Allah wal-yawal ah. Sungguh yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, kehidupan yang baik. Kita diperintahkan untuk mengikuti, untuk mentauladani, untuk mencintai. Diperintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi diperintahkan oleh para nabi, bukan lagi diperintahkan oleh para mulia, para salihin. Tidak, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan lagi dari ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fa yaqulun. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian hamba-hambaku cinta kepadaku Allah subhanahu wa ta'ala, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cintai kita. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Semuanya kepingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya satu. Enggak banyak. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah dicintai oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dicintai dan diampuni dosa. Semuanya harapan kita nantinya di akhirat, nantinya di dalam kubur, nantinya di hari kiamat, yaitu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu. Masuk surga ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau didengarkan cerita tentang surga, maka mereka tidak kepingin masuk surga. Karena apa? Karena di hadapan mereka sudah ada surga. Di hadapan mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa cintanya sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti selangkah demi selangkah. Bagaimana kita ketahui Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, kalau mau pergi dari kota Mekah menuju kota Madinah, Abdullah bin Umar bertanya, Rasulullah kalau pergi ke Mekah itu lewat mana? Kalau pergi ke kota Madinah lewat mana jalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ke Madinah mampirnya kemana? Sampai-sampai Masyarul Hadirin, dijelaskan Rasulullah kalau pergi ke kota Madinah itu di perjalanan kodol aja. Akhirnya ditanya di mana tempat kodol aja, ditunjukkan di situ. Maka Abdullah bin Umar duduk sebentar, ya, duduk sebentar seperti orang kodol aja, ingin mengikuti selangkah demi langkah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya mutabaahnya, betapa hebatnya syadidul himmahnya dan dalam mengikuti dan mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini suatu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Abu Ayyub menarik-narik kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik-narik. Fa innaha biarkan kota
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub selalu menyiapkan makan. Abu Ayyub selalu menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam jamuan tersebut pernah suatu hari Abu Ayyub jamuan makannya tidak disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub pun kebingungan, kenapa makanannya tidak dimakan? Ya, tidak disentuh. Akhirnya Abu Ayyub bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa makanan ini tidak dimakan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Di dalam makanan ini ada bawang." Ada bawang. Wa ana rajulun munani. Aku ini laki-laki yang selalu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dekat dengan malaikat. Kehidupannya kalau di mulutnya ada bau, bau bawang. Akhirnya dari saat itu juga Abu Ayyub Al-Ansari meninggalkan bawang, tidak mau lagi makan bawang karena Rasulullah tidak mau makan. Dahal makan bawang hukumnya ya, tidak haram ya, makan bawang hukumnya tidak ya, dibolehkan ya, apa saja boleh ya. Tapi karena sadidul mutabaah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabatnya yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, kita mendengar cerita-cerita dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kasihkan bukan lagi hartanya, mereka kasihkan nyawanya, mereka kasihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita hadir di maulid, kita mendengar cerita demi cerita, yaitu diantaranya Ubaid bin Adi. Ubaid bin Adi setelah ketangkap pulang dari peperangan Uhud di kota Mekah, disalib Ubaid bin Adi. Ubaid bin Adi disalib, dipotong satu persatu tangannya, dipotong kakinya, jadi dibunuh. Tidak langsung dibunuh, akan tetapi dibunuhnya dengan secara pelan-pelan. Ubaid bin Adi ditawarkan, bagaimana ya Ubaid, jikalau ya, posisimu sekarang ini yang sudah sedikit lagi mati digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digantikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya? Wallahi la uhib, wallahi la uhib, aku tidak suka ya. Jangankan dipotong-potong seperti Ubaid, terkena duri pun aku tidak ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan digantikan posisinya, terkena duri pun mereka tidak ridho kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan digantikan untuk menjadikan tawanan untuk dibunuh. Cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu diberikan semuanya, hartanya, nyawanya. Bagaimana kita ketahui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berikan semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mekah ke kota Madinah. Di dalam gua tersebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedikit lagi lihat kalau sedikit lagi dilihatnya oleh orang kafir Quraisy, maka ketahuan dan nyawanya pun sudah habis. Akan tetapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta senang bukan melebihi daripada cintanya manusia yang ada di dunia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam cerita juga Sayyidina Abu Hanifah. Abu Hanifah melihat cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir membawa tongkat. Maka Abu Hanifah pun mengatakan, wahai cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau memakai tongkat? Mungkin dia masih muda. Akhirnya Pak Ja'far Shadiq mengatakan, wahai teman-teman, karena Abu Hanifah itu teman, ketahuilah tongkat ini adalah tongkatnya kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaget Abu Hanifah. Oh, ini tongkatnya. Ya, ini tongkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil tongkat dari ujung sampai ujung, dicium. Ngambil berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ja'far Shadiq kepada Nu'man Abu Hanifah, ya Nu'man, ada muktasin, ada muktasin. Kalau ini ya terpisah, kalau aku ini tersambung, darahku tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hanifah pun memeluk kepada Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Alhamdulillah kita di malam hari ini, di majlis kita di malam hari ini dikumpul oleh para habaib daripada turunan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah mereka kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam acara maulid demi maulid Allah Subhanahu wa taala hidupkan lagi sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupkan lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayyana wa iyyakum min allazina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Nasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.